Qala Sayyiduna Al-Qutbur Habib Abdullah Al-Haddad Rahimahullahu Ta'ala Berkata oleh Sayyiduna Al-Qutbul Habib Abdullah Al-Haddad Wasallim li ahli Allahi min kulli mushkilin Ladaika ladaihim wadihun bil adillati Wasallim terima olehmu Li ahli Allah bagi ahli Allah Fikulli muskilin Pada setiap yang muskil Pada setiap yang sulit Kita enggak bisa memahami itu Terima aja. Jangan sampai kita tolak Apalagi kita celak, kita hina Apalagi kita Mengatakan itu bid'ah Jangan sampai Terima salim Ladaika ladai imwadihun Di antaramu, di antara mereka Jelas Jelas apa? Ada perbedaan dia beliau dicintai Allah, ya, kamu tidak dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah, ya, pasti dia diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain. Pasti dia sudah merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh yang lain. Bil adilati dengan beberapa dalil. Wa adal adabu huwal mustariku Bainal muta'alimi wal mu'alimi Dan ini adab itu yang bersyarikat Di antara yang belajar dan yang mengajar Jadi yang belajar punya adab Yang belajar, yang ngajar juga punya adab Jadi kalau kita sudah ngajar itu punya adab Ya Adab Memperdalam diri ilmu itu adab Wa adzal a wa baqiyatul adabil atiyati khassatun bil awwali dan setinggal ya sisa adab-adab yang akan datang khusus dengan yang pertama kemarin tuh yang pertama yaitu kaum sufi yang kedua mu'alim, ya wa kun muqiran muqiran jadilah engkau ya orang yang menghormati li mu'allimika bagi orang yang mengajari engkau mu'az ya mu lahu hal kadanya mengagungkan membesarkan baginya jadi kalau kita ngaji hormatin guru kita ingat itu ya guru kita pun nama gurunya begitu 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 insyaallah orang-orang yang sukses dia adalah orang-orang yang hormat kepada guru-gurunya kiai-kiai ulama-ulama yang pada jadi dia ta'zim kepada gurunya dikasihlah Karena ada satu kaidah mengatakan ada satu perkataan ulama mengatakan ma manwasala man wasala illa bir hurmati. Tidaklah sampai seseorang yang telah sampai kecuali dengan hormat. Jadi para ulama kiai-kiai mereka beliau semua pada sampai gara-gara apa? Di antaranya mereka sudah sampai lantaran mereka sudah melakukan hormat kepada orang yang pantas dihormatin, guru-gurunya paling utama. Jadi jangan dikata enggak tuh. Jadi mawasolah ila bil hormati, tidaklah sampai orang yang telah sampai atau orang yang udah jadi ulama, jadi kiai illa mirhum kecuali dengan hormat jadi mereka itu udah melakukan hormat makanya dikasih sama Allah. Jadi kita kalau pengen jadiin contoh siapa? Yang sukses. Yang sudah sampai guru, sudah sampai. Jadiin contoh beliau. Jangan kita bertanya sama orang yang bodoh. Pengen kaya nanya sama orang miskin, bagaimana sih supaya orang jadi kaya? Kan salah. Kalau oh, pengen kaya tanya sama orang yang kaya yang udah sukses dagangnya berhasil tanya sama dia jangan tanya sama orang susah. Pengen jadi kiai tanya sama yang udah jadi, jadi pinter. Ya, pengen punya pesantren tanya sama orang yang punya pesantren. Ini kadang kita nggak sadar di sini. Jadi ma wasala man wasala ya illa bil hurmah. Fa inna ta'zimahu karena mengagungkan guru min ta'zimil ilmi di antara mengagungkan ilmu. Bukan guru minta diagungkan, bukan masing-masing gurunya 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 gitu yakinlah ini masing-masing orang punya guru, di sana dia gurunya ya dia, dia gurunya dia, kita gurunya kita, saya pun begitu, saya punya guru, guru dan jangan munafik bersih, zohiran wa batinan Insyaallah ilmunya barokah ya. Amin ya Allah dan guru pun berasa, siapa yang benar-benar sikapnya baik, siapa yang enggak baik, itu berasa. Jadi jangan sampai sikapnya bohongan. Kita ikutin aja apa kata ulama. jangan sampai ditentang, jangan. Wala yanalul ilma bi dan tidak dia memperoleh ilmu kecuali mengagungkan gurunya. Ini kan kayaknya gimana gitu ya. Emang begini. Nanti ketika kita udah jadi guru begitu lagi terus terus. Ya tentu beda pengagungannya dengan Rasulullah, pengagungannya apalagi dengan Allah beda ya. Hormati guru, agungkan guru. Wa ta'zimi ahlihi dan mengagungkan keluarganya. mengagungkan eh, ah, mengagungkan ahlinya wa ta'zimihi eh. wa ta'zimi ahlihi dan mengagungkan keluar mengagungkan ahlinya nah bukan begitu ya wa ta'zimu ahlihi ghairu mujahidin lahu dan mengagungkan ahli ilmu ya yaitu tidak bermujadalah kepadanya jadi jangan kita debat gitu ya jangan kita debat wa ta'zimu ahlihi ghairu mengagungkan ahlinya tidak berdebat kepadanya jangan debat Zoiron wabatinan, terima aja. Jangan gambarkan perbedaan. Jangan gambarkan perbedaan. Kalau pengen nambah guru, ya harus pandai-pandai. Pandai-pandai menjaga perasaan. Jangan debat, ya, kan suka begitu dia debat, dia nanya, dia unjukin kasih unjuk yang guru yang satu, ini penyakit yang begini. dan ahli tahu dan jadilah engkau meyakini juga akan keahliannya beliau kita ngaji sama beliau yakin kalau beliau tuh ahli harus begitu dalam hati kita beliau itu ahlinya. Jangan kita menafikan kita ngaji sama beliau. Kita tinggal ini. Kita nggak yakin, yakin sama yang sok di sana. Di sana muridnya lebih banyak itu. Jangan kayak begitu. Makanya ketika kita pingin pilih guru, dua bulan pikirin baru masuk. Jadi kita sama guru harus yakin. Kadang ulama itu dia nggak tampakin. Kenapa? Saking tawaduknya. tingkatan. Warujahana dan yakin mengguli beliau alaman kana fi tabaqati atas orang yang ada pada tingkatannya. Jadi yakin guru kita lebih tinggi daripada yang lain. Harus yakin itu. Beliau. Harus yakin begitu. Kalau enggak yakin buyar. Ini ulama yang ngomong. Ya, bukan saya yang ngomong, bukan tentang <laughs> Bukan. Ini ulama yang ngomong. Harus yakin begitu. Beliau ahlinya. Beliau lebih tung, ya unggul daripada yang lain. Kecuali begini. Kita ngaji di tempat seseorang. Beliau cuma bisanya cuma Al-Qur'an doang. Ya keluar. Ya, udah rapi keluar, udah selesai keluar. Kecuali begitu nah kita ngaji di tempat yang semua fan ilmu beliau bisa yakin beliau paling tinggi harus begitu ya kita sudah baca tuh di dalam kitab al anwar kudusia harus yakin begitu nggak boleh nggak yakin itu yang akan mengantarkan kita kepada keberkahan ilmu Walaupun guru kita umpama muridnya enggak banyak, ya, apalagi kalau banyak gitu ya. Apalagi. Makanya sebelumnya kita pikirin dulu. Itu harus penuh di hati kita. Yakin guru kita paling hebat ya, ya. Tapi tidak mencela yang lain. Ingat tidak mencela yang lain dan tidak ya mengecilkan yang lain. Tapi di hati kita guru kita paling unggul, paling hebat, paling tinggi Ya, ya. Tadi, tapi tidak ingat tidak mencela yang lain saya sangat marah tuh kalau kamu mencela ulama-ulama walaupun bukan guru kamu ini yang berabe ketika kita ya ya tidak melakukan ini ya. maka nanti dia akan bingbang tuh ya. ini ulama yang mengatakan begini kita ikutin aja apa kata ulama? Ikutin aja. Insyaallah benar, yakin benar. Kuala ba'udhu berkata sebagian mereka, Izzat jalasta Baina yadail mu'alimi apabila engkau duduk di antara seorang mu'alim yang bagi syogianya atulahizu anna'u majlis rasulullah s.a.w. Engkau perhatikan bahwasannya itu adalah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan para sahabatnya. Jadi yakin ketika kita duduk di ini, ini majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan banyak bicara, jangan banyak ngomong, khusyuk, jangan ditinggal bobo. Ya khusyuk besarkan tuh guru saya ya seorang yang sangat yakin apa yang dikatakan ulama-ulama terdahulu saya lebih pilih perkataan ulama terdahulu daripada yang sekarang-sekarang kalau umpama bertentangan kita gitu. ulama dulu ditentang saya lebih cenderung kepada ulama dulu karena kata Nabi khairul qurun korni sumayalanum sumayalunahum sumayalun. Ikutin apa kata ulama. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ini bukan kata saya, bukan kata bukan saya, bukan. Ini kata ulama seperti ini. Ikutin. Siapa yang ragu ya, apalagi mengecilkan nanti bahaya. lahu. Supaya apa? Supaya bertambah hormatmu kepada beliau guru. Jadi ketika kita yakini dalam majlis Rasulullah supaya apa? Bertambah hormat kita kepada guru. Jadi kita harus hormat sama guru kita. Jangan sampai ada tadi itu mengecilkan guru kita hebatan yang uno ini enggak hebat biarin dah udah telanjur <laughs> jangan sampai begitu makanya kalau ngaji pikirin dulu ya ya saya ada hebat apa belum saya juga enggak ya apa namanya saya ya saya tapi saya selalu berkeyakinan orang lebih hebat daripada saya itu sikap saya Sikap saya adalah orang lebih hebat daripada saya. Itu sikap saya selalu begitu. Orang lebih hebat daripada saya. Tapi saya, alhamdulillah, berusaha dan berusaha untuk belajar. Ya. Jadi kami selalu mengatakan, ya orang lebih hebat daripada saya, daripada kami, ya. Dan kami selalu belajar 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 dan insya Allah apa yang kita bisa kita ajarkan kalau yang nggak bisa kita nggak ajarkan itu sikap saya sikap ya sikap kami begitu apa yang kami mampu ajarkan kami ajarkan ya. kalau kami nggak mampu kami nggak ajarkan itu sikap Ya kalau nggak mampu bagaimana mau diajarin gitu, uh, mudah-mudahan nasihat tadi dari ulama kita bisa amalin ya biar kita selamat dan biar kita jadi orang yang sukses. Amin ya Allah. Al Fatihah.